Ketemu lagi sama dapur Mbak Lili Onel. Nah, hari ini Mbak Lili mau masak sayur daun ubi ala orang Taiwan ya. Nah, ini daun ubinya, ini Mbak Lili nanam sendiri ya guys. Ini udah Mbak Lili bersihkan sebelumnya dan dicuci juga. Nah, untuk bumbunya nanti Mbak Lili itu udah siapkan, ini udah siapkan bawang putih dan jahe ya guys. Nah, ini Bali pakai 5 siung bawang putih, 1 ruas jahe. Oke, Bali akan potong, akan Bali geprek dulu bawang putihnya. Masak ini itu sangat simple ya guys. Orang Taiwan itu sangat suka sayur ini, terutama bos Mbak Lili ya, suka banget saya sama sayur daun ubi jalar. Jadi Mbak Lili nanam sendiri di halaman. Nah, ini bawangnya udah digeprek, udah dipotong kecil-kecil. Sekarang jahenya. Nah, seperlunya aja ya guys, jangan terlalu banyak juga, 1 ruas kebanyakan. Karena Mbak Lili masaknya juga nggak banyak. Oke, kita potong kayak korek api seperti ini aja guys. Oke, mari selanjutnya kita lanjutkan memasaknya guys. Oke guys, langsung saja kita panaskan minyak ya. Ini panas, sudah panas ya. Sekarang kita tumis dulu jahe dan bawang putihnya. Oke, kita tumis sampai harum ya guys. Oke, setelah harum kita masukkan daun ubi jalarnya ya. Tambahkan sedikit air ya guys. Kita tutup sebentar. Nah, kita buka ya guys. Masak daun ubi ini sangat simpel ya guys, orang kalian itu. Kita aduk, kemudian kita tambahkan garam secukupnya dan penyedap rasa juga secukupnya. Kita aduk rata lagi sampai benar-benar daunnya itu udah matang ya guys. Tapi jangan kelamaan juga, kalau terlalu lembek ini juga nggak enak guys.
Oke, kita tutup kembali sebentar aja guys, biar bumbunya agak meresap gitu ya. Nah, bali rasa udah cukup ini, tinggal dikoreksi rasa gitu guys, kurang asin juga. Menurut bali pas deh. Oke, kita matikan apinya, siap untuk ditiriskan ya. Sangat gampang guys masak masakan Taiwan tuh. Gak perlu ribet bumbunya macem-macem tuh, enggak. Ini kayak gini aja mereka tuh udah seneng guys. Mbak Lili sebenarnya udah sangat bosen sama sayur ini ya, apalagi nanam sendiri. Tapi kalau orang kota itu suka, karena bosnya Mbak Lili itu kan di kota tinggalnya. Kalau Mbak Lili itu di kampung guys, oke? Okay? Oke, ini dia hasilnya, sayur daun ubi jalar ala orang Taiwan. Selamat mencoba ya, sangat gampang juga enak. Dan terima kasih yang udah klik video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mbak Lili Onel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.